Sidang lanjutan pembacaan tuntutan terkait kasus uang suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi 2017 dengan terdakwa Sofyan Ali dan kawan-kawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Selasa 29 Agustus 2023. Gimana beritanya? Ini dia. Dalam kasus suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi 2017, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada Sofyan Ali dan kawan-kawan. Diketahui Sofyan Ali, Sofyan Muntalia, Rudy Wijaya, dan Suprianto dituntut pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara dengan denda Rp200 juta dan dikurangi bulan kurangan. Berbeda dengan 5 orang terdakwa lainnya, Zainuddin dituntut JPU pidana selama 5 tahun penjara dengan denda Rp200 juta dikurangi 4 bulan kurungan. JPU juga meminta kepada majelis hakim untuk mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah terdakwa menjalani hukum pokok. Kita ajukan pasal dakwaan yang pertama, dakwaan pertama itu pasal 12A A kecil. Undang-undang tipikor tidak satu sembilan puluh tujuh itu dua puluh satu. Sedangkan alternatif kedua itu pasal 11. Untuk masing-masing terdakwa ini nominalnya terima berapa tadi? Masing-masing untuk APBD 2017 itu masing-masing 200 juta. APBD 2018 100 juta. Diketahui keenam terdakwa tersebut ialah Sofyan, Sofyan Ali, Zainuddin, Muntalia, Rudy Wijaya, dan Suprianto. Sandi, JEK TV melaporkan.